Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar Anugerah Guru Siana 365. Sebenarnya saya pribadi sekarang itu mirip sedang mengikuti tantangan. Karena saya harus kejar-kejaran mencari tempat yang ada sinyalnya. Sekarang ini saya juga baru keluar dari hutan. Untung nggak kayak orang hutan. Iya. Baik, sahabat webinar semuanya. Sejujurnya saya sampaikan bahwa awal mengikuti tantangan menulis di Guru Siana ini ada rasa takut yang luar biasa. Takutnya mungkin bisa jadi takut terjatuh atau takut tidak punya ide yang mau ditulis. Mirip seperti perjalanan saya hari ini. Karena saya memang harus melewati tikungan dan tanjakan yang luar biasa dan hampir 20 titik longsor yang harus saya hindari. Jadi mirip seperti tantangan Guru Siana sih secara umum. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tantangan Guru Siana 365. Nah, belajar dari pengalaman teman-teman yang jatuh sampai dari ketinggian 100 hari, dan yang paling menyedihkan itu ada teman-teman yang jatuh pada hari ke-364, padahal hanya satu hari lagi bisa wisuda 365. Nah, belajar dari pengalaman itu, akhirnya saya mencoba menerapkan metode hati. Jadi H itu artinya harus menyiapkan naskah setiap hari. Jadi pada saat kita melihat sesuatu atau bisa juga ada ide yang sepertinya bisa kita tulis, maka itu langsung ditangkap dan ditulis. Sehingga dalam satu hari saya bisa menyiapkan 2-3 naskah untuk hari berikutnya. Kemudian A, atur jadwal untuk mengirim naskah. Nah, ini penting. Seperti yang saya lakukan hari ini, mirip dengan bagaimana saya mengatur kecepatan kendaraan yang saya kendarai sekarang. Saya lagi live di mobil, karena jangan sampai nanti saya mencapai titik tertentu setelah melewati ambang waktu. Nah, sama. Saya yakin ada banyak jamaah Guru Siana sekarang yang suka deadliners. Jadi ada orang yang suka mepet-mepet waktunya habis baru posting tulisan. Nah, jadi atur jadwal sebaik mungkin. Seperti juga pengalaman teman-teman yang lain tadi jelaskan bahwa memposting tulisan itu lebih aman, lebih awal. Misalnya habis tahajud atau sebelum sholat subuh. Nah, kemudian T, naskah yang harus dikirim menurut saya itu harus terukur. Naskah ini bisa dibuatkan menjadi sebuah buku atau hanya sekedar mengikuti tantangan Guru Siana. Jadi ada dua hal yang harus disiapkan. Nah, saya memang menyiapkan naskah itu terukur, sehingga semua yang saya kirim di tantangan Guru Siana itu berhasil dibukukan. Kemudian I, ikhlas dan berintegritas. Saya mengatakan ikhlas dan berintegritas begini, kalau tidak ikhlas mengikuti tantangan ini, maka akan menjadi beban. Setiap hari kita akan capek. Kemudian berintegritas, saya berusaha setiap naskah yang saya kirim itu bebas dari plagiasi. Jadi saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa apa yang saya posting di Guru Siana itu tidak ada, sangat kecil, bahkan hampir tidak ada indikasi plagiasi. Nah, jadi itu. Kemudian, secara umum, hasil dari tantangan Guru Siana ini, alhamdulillah, saya membukukan buku tunggal ada 7, insya Allah sebentar lagi akan buku yang ke-8. Kemudian, sepanjang tahun 2020, selama pandemi, alhamdulillah, dari 12 kali lomba yang diadakan oleh Media Guru, saya hanya memenangkan 10 dari 12 itu. Kemudian juga berhasil mengumpulkan puluhan buku antologi. Nah, jadi pada Bapak Ibu Jamaah Guru Siana, saya biasa sebutnya Jamaah Guru Siana, saya saja sebagai penulis pemula, saya menyebut penulis pemula, yaitu penulis mulai lancar, saja berani mengikuti tantangan Guru Siana, apalagi Bapak Ibu yang sudah masuk kategori penulis pemalu, penulis mahir luar biasa. Nah, jadi mari tangkap kesempatan ini mengikuti tantangan Guru Siana, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, lalu siapa lagi? Saya kira itu penting. Kemudian saya tutup dengan satu pantun, jalan-jalan ke Pasar Baru,
ke Pasar Baru lewat Jalan Braga. Ikut tantangan Guru Siana Media Guru, kesempatan melahirkan buku sangat terbuka. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ini yang luar biasa, saya masih deg-degan karena harus melewati jalan yang luar biasa, mengerikan, dan ini wah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.